Selatan, wilayah Lampu Merah Cengkareng, TKP Hiburan RM. Kasus penembakan TNI. Penembakan terjadi dari informasi karena kondisi mabuk pelaku penembakan aparat polisi, user. Demikian informasinya. 86 sedang olah TKP. Tindakan kekerasan dan penembakan yang menyebabkan 3 korban meninggal dunia dan 1 orang korban luka. Salah satu korban adalah anggota aktif prajurit TNI Angkatan Darat sebagai Kapolda kami sudah melaksanakan koordinasi dan berkomunikasi dengan Pangdam Jaya selaku penanggung jawab keamanan garnisun ibu kota. Yang kedua juga sudah berkoordinasi dengan Pangkostrat sebagai atasan daripada korban. Kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga dan sudah ditemukan 2 alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pasal 338 KUHP. Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat agar tersangka dapat segera diproses secara pidana. Berseiring dengan hal tersebut, tersangka juga kami akan proses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota Polri.